Ya, macam lah. Gini mahal sikit ni, dalam dekat 4000 kot, 38 ke 9 kot. Hmm. Kilo. Kilo kalau jenis gini. Mana harga berapa bang lekuk? Dalam sam dalam 32 gitu lah. 32 eh? 32. Okey, awak tengok perjalanan nak pergi ke kebak sarang burung ni boh. Atas bukit. Memang atas bukit lah tempat orang kata paling strategik sekali kot. Tempat tinggi nak buat sarang burung. Tinggi sungguh. Tu, jalan lagi boh. Jauh lagi siapa? Jauh lagi bang? Jauh lagi. 5 minit lagi boh. Kalau hiking ni kuruh lah. Hiking lagi-lagi naik ni. Hanya boh pergi dekat sarang burung ni. Tengok burung mati sekarang. Apa tu? Okey awak-awak, sekarang ni kita sampai dah dekat sarang burung abang Sayuti kita yang dah mengeluarkan hasil lah. Kalau awak-awak tengok ni, orang kata memang tinggi, memang tempat yang tinggi lah. Tempat untuk buat sarang burung ni yang paling strategik adalah di atas bukit-bukit, boleh kata gitulah. Walaupun begitu boh, dia ada juga dia punya orang kata benda-benda yang kita kena tengok dari segi laluan masuk, daripada kedudukan rumah burung. Kalau tak kena laluan masuk, burung tak masuk kok. Jadi benda-benda tu lah yang kita kena belajar sebelum kita buat sarang burung. Sebelum ni ramai orang buat sarang burung tu, saya dipahamkan oleh bang Sayuti sebab dia pakat buat je. Maknanya asal ada tanah buat. Orang kata buat sarang burung boleh duit, buat. Asal ada tanah buat. Tak kira tempat bawah bukit ke, tempat yang jauh daripada orang kata tempat-tempat yang strategik lah. Bukan tempat yang strategik maksud saya. Jadi jomlah kita pergi jumpa abang Sayuti, cerita sikit pasal sarang burung dia ni. Dan kita tengok kualiti sarang burung dia boh. Bagi hebos. Oh ya, pakat duk nengung sini pula. Dia duduk buat cerita drama sini. Ni abang kita, abang ribut kita lah. Yang bawa saya ini ni. Jadi kita sambung balik abang Sayuti kita. Dah kita sampai dah ni. Nampaknya awak tadi lebih besar lagi kot pada ni ke? Besar ni. Lebih kurang lah. Lebih kurang Oh, lebih kurang boh. Dia kalau ikut berapa modal bang? Kalau awak ni besar ni. Kalau awak ni banyak sikit lah. 100,200 ke atas. 200,000 ke atas. Tapi modal 200,000 ke atas tu bangunan saja kok, tapi kokok nak naik barang bersumber tu parok ni. Parok jugaklah. Tau. Ni konkrit saja ni berapa bang? Maknanya tak bukit. Tak 30 kok saja. Tak ada popoh saja. Nak elok daripada rebis lah. Nak elok daripada rutuh kok. Kok rutuh. Ni memang bukit ni. Kawasan berbukit. Jadi abang Sayuti kita sekarang ni burung dok masuk lagi lah. Hilang pukul 7 lagi dia tak masuk. Dia bawa balik lah. Macam masa ni dia tengah-tengah makan lagi. Maknanya dalam satu-satu masa berapa bang? Maknanya sekali abang harvest berapa kilo sekali boleh? Sekarang ni dah berapa tahun dah ni sekarang? Ini dalam ada 4 tahun gitu. 4 tahun. Nak masuk 4 tahun, 3 tahun lebih kita. Jadi penghasilan dia sekali abang harvest berapa kilo boleh? Boleh lah. Sekilo, gitu lah sekilo. Oh, tu ada. Ada dok tetu lah. Ada 3-4 kilo ada gitu. Sekali harvest. Sekali harvest. Jadi orang kata bagi abang lah. Saya tak tahu, mungkin ada certain-certain part tu kita tak nak kabur lah ke. Betul tak bang? Pasal benda ni kena buat dulu baru tahu. Betul tak? Betul tak. Tapi untuk secara peribadi abang, selepas lebih 10 tahun lah abang berkecimpung dalam bidang, dalam orang kata kegiatan pengusahaan burung walik ni, abang sure tak kalau orang ada modal, ada tempat yang strategik buat sarang ni?
lalu ada ada modal, ada lokasi yang comel. Oh, orang bagus buat lah. Bagus buat lah. Kalau ada duit pun, kalau tempat dah comel, tak boleh buat agak lah. Tak boleh buat juga. Dia tak boleh buat. Lebih kurang lah maknanya. Kena buat part strategik juga lah. Jadi betul tak saya kata bang, orang-orang sebelum ni gagal, yang buat dah melabur duit sampai ada sampai 1 juta, 2 juta nak buat sarang burung, tapi gagal. Kerana tempat je yang tersedia ke ada sebab-sebab lain? Ya, setepat dia. Lepas tu sebab dia tak maintenance dia. Lepas tu cara-cara masuk burung keluar tu lah. Itu yang penting lah. Itu yang penting. Yang penting sekali tu lah. Laluan masuk. Laluan masuk. Lokasi. Lokasi. Suara tu kena ada sokmoh gitu. Jangan hidup mampus, hidup mampus gitu. Kejap pasang, kejap nak pasang. Manyuk nak pasang, nak jimat macam-macam lah. Jadi bang boleh nak masuk dalam? Boleh lah. Boleh? Jom kita masuk lah. Mari kita masuk dalam. Tengok duduk luar ni tak puas apa. Kita masuk dalam sambil-sambil cerita. Tu dia. Sekejap. Tegi. Allah, kena khabar dah. Kena tu dah. Allah, kena khabar pintu duduk atas. Insah. Dah saya nak khabar warna ni. Pingsah. Dah nampak jalan nak khabar ni. Konon nak masuk dalam. Safety sebenarnya duduk atas ni. Sebenarnya kat safety. Kalau duduk bawah ni mudah ke nak masuk. Jadi duduk atas ni tak semudah yang dilihat lah. Orang gaya out stesen lalu. Memang tu saya tengok safety tu. Safety ada apa ni. Tukang barang mainan ni. Macam masuk J. Allah kalau tahan orang dalam ni tak jumpa dah. Ya, saya naik Saya naik dulu Saya kena stop dulu Saya tak boleh nak masuk dalam ni. Pasal tinggi ingat. Takut boh. Tengok tangga takut dah. Dah naik separuh je. Turun balik. Tapi agak rugi lah sebab kita tak boleh nak ambil gambar dalam tu. Rumah tu lah. Tak ada, ada tangga bang. Tangga kat rumah tu. Kat rumah dia. Ada. Tapi lewat dah lah pulak lah. Ya lah. Tak apa lepas ni kita pergi dekat awak boleh saya masuk dalam. Nampak macam mudah. Macam mudah. Tapi dah naik pun sampai situ gayak lah rasa. Kata dah. Capu tinggi ya tak kan? Aduh. Allah rugilah. Rugilah. Boleh tengok gitu je bah. Allah rugilah memang rugilah. Tengok sarang tak? Ha? Sarang tak? Boleh. Jom kita tengok sarang. Memang rugi saya. Tak elok ke tu. Saya rasa ramai orang akan marah saya lah. My the ball, my. Kita tengok sarang, tengok sarang kau siap dah ambil. Tu dia boh, sarang kita. Mana dia nak kualiti gini abang? Tak apa pegang Tak apa. Memang kualiti gini hari ni. Macam ni kotor sikit lah sebab dia tarik ni. Dia kalau mahal dia kena Putih gini, sikit. Putih lepas tu bulu ni kurang. Lebih sikit. Macam gini mahal sikit ni dalam dekat 4,000 kot, 38-39 kot. Kilo kalau gini. Mana harga berapa bang lekuk? Lamsang dalam 32 gitu lah. 32 32. Ada lah 3. Dan ni ada dekat 3,000 gitu lah. Berapa? Dalam 3,000 gitu. Sekilo? Tapi sekilo 3,000. Nak leka sekilo banyak mana nak kena ada ni? 110-120 gitu lah. 120 sekilo. Dok lah banyak sangat. Berat agak akhirnya dia pun. Kiranya abang jual kalau kotor. Jual panggil kotor dah. Jual kotor lah. 3,000 sekilo. Dah halu buat bersih? Bersih tak tahu. Ya. Berapa lah orang? Nak buat bersih dalam 8,000 lebih. Ada 8,000 lebih bah, kalau bersih. Tapi koh kita bersih pula. Tau. Abang ni kata abang merana bang kalau abang nak bersih diri untuk alang abang buat 5 utih dah 2 jam. Allah nyanya isah. 5 utih 2 jam. 2 jam. Aduh dah ni. Itulah abang kata lebih baik jual gini lah senang walau. Ke mana ni saja, oksin ni saja ni. Cuma lah. Cuma sarang-sarang boleh dimetong maknanya. Gitulah bos saya memang rasa terkilang lagi tak boleh naik dan jara.
Macam mana nak buat ni? Hang. Tangga dia style macam ke gitu. Kita rasa gayak sebab duduk atas bukit je tak. Campur bang. Angin sepul-sepul boh. Aduh. Abang tu naik elek je ni. Teh-teh-teh naik. Allah. Eh, dok dok lah dok dok. Dok dia panggil. Okey. Tak sabar halu dok naik atas ni. Kena naik. Ada dia. Padu ya. Tak tak nampak dalam ni gua niok. Sang burung gua ni gua niok. Jom naik abang. Naik pulak. Boleh naik lah. Naik. Naik. Boleh naik. Iyalah. Naik ah kali ni. Tapi takut takut nyok aku. Eh tak boleh bang, biar gini dia. Baik-baik gini aku. Saya naik ah. Kita tak boleh kita. Ya. Senapas-senapas tengok abang ni naik. Ah, tu dia. Orang biasa kau. Kita capu gemuk je tak ni. Ah, kita cari dia. Bismillah, bismillah, bismillah. Saya berjaya kau naik. Terima kasih atas semangat sahabat-sahabat. Hang, boleh kau naik boh. Sebab lalu kita tak naik, jadi macam sia-sia lagi. Cuma bilik kotor sikit lah. Jadi ni tepat sound dia bang. Oh, sound system dia. Sound system lah. Macam ni alang. Mana alang? Ini. Ini. Alang untuk? Untuk bila kalau ada orang mari. Okey. Jadi dia detect lah, dia telefon ke kita. Macam ni modem untuk kamera. Modem untuk kamera, mana abang boleh monitor daripada rumah. Jadi untuk equipment ni berapa habis bang? Tak tahu. Cuma ni banyak sikit pasal solar pun. Solar dari segi elektrik lah. Elektrik. Macam ni? Macam ni bateri solar ni. Bateri solar. Satu ni RM6,000 ni. Ambil. Ni je ni. Sekali ni. Ini untuk dia tukar ke elektrik. Bateri ni tukar ke elektrik. Ini maintenance dia banyak sikit. Sebab ni lah. Sebab solar. Sebab solar. Jadi reason abang buat pintu atas macam jaga ni. Nak naik gini ni memang untuk keselamatan lah. Safety keselamatan. Sebab dari sudut keselamatan tu. Dari segi orang lah. Maknanya ada juga yang buat yang kau-kau yang tidak baik. Macam curi lah. Senang kita tau. Nama tak boleh elok benda-benda pun benda. Lembu tak ada orang curi. Betul dah. Sarang keluluk pun orang curi. Memang ada dia punya pencuri-curi dia. Macam ni, gua ni apa? Ni kamera ni duduk dalam. Lama tau. Duduk molek lagi ni. Betul? Kena tak burung pak. Duduk dalam baru ni. Duduk dalam sarang. Cuba kita nak tengok ni. Takut ada masalah ni. Kita boleh monitor lah. Tengok dulu rumah lah. Kenapa dia masalah duduk dalam ni. Biasa kalau masalah dia bang. Dia akan nampak. Berasak. Musim hujan baru ni. Masalah sikit kan. Macam dia tak masuk cah baru ni. Ya sebab tak ada matahari tau. Tak ada matahari tu. Bila tak ada matahari. Maknanya dia automatically untuk elektrik dari segi ni lah. Alang apa semua. Macam lapu. Abang on off on off. Duduk buka semua. Baru ni beli seru ni. Ingat tak tambah satu lagi ni. Padang. Tak padang tu. Tak padang tu. Cuma bagus dia. Kita pasang alang ni bila tak ada bateri apa pun dia kabur lah kita. Oh dia tu. Macam bateri low ke apa ke dia kabur kat dia. Dia kabur eh. Okey. Boleh dia masuk bang? Boleh masuk. Itu orang jaga lokak dah bang ni. Dia tak boleh bising kau masuk kau? Boleh. Ada tak ada masalah. Tengok bang. Lapu tu ke dalam tu. Ada lapu? Ada dalam tu. Kena masuk dulu. Kena masuk dulu. Tak apa. Kita masuk. Jaga sikit. Okay. Lubang-lubang ni dah. Lagi 10 minit nak tengok air. 3 patung. Okey awak. Kalau awak nak tahu ni, sekarang ni kita buka dia punya kata denok dia lah. Untuk panggil burung walik tu. Rumah dah siap lagi. Tapi tengok mari. Eh, tak ada. mari. Ramai orang mari alik atas rumah. Tuh orang mari yang maknanya buka di kereta sekejap. Ramai orang mari. Padahal tak siap lagi. Siap lagi dah awal. Kalau sungguh panggil dah awal. Maknanya. Jadi awak mari ni kiranya awak tak ada rumah lagi ni. Orang lah. Cuma daya penarik dia. Mungkin dalam ramai-ramai ni 10 ekor main duduk sini. Gitu lah kot. Dia gila. Tu dia. Gitu lah boh.
Tunjuk. Kejap bunyi. Denok. Ah, teri.